Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku, Shirley. Di video kali ini, aku mau demo satu masker untuk kulit berjerawat. Oke, nah ini kondisi kulit aku. Bisa dilihat, aku punya beberapa jerawat, yaitu ada di sini, nih. Terus di sini, sama di sini. Jadi biasanya aku kalau jerawatan itu apa ya, pas waktu ini aja sih, kayak periode bulanan aja gitu. Kalau misalnya untuk apa ya, yang lain-lain jarang sih, aku jarang jerawatan. Nah, jadi ini aku punya produk dari Oval Facial Mask. Jadi masker ini mengandung ekstrak lemon dengan vitamin A, C, dan E yang membantu membersihkan, merawat kekencangan, menyegarkan, dan membantu merawat kulit berjerawat. Dan diperkaya dengan ekstrak ganggang untuk membantu menjaga kelembapan kulit wajah. Nah, sekarang aku mau pakai masker ini di wajah aku. Aku pakai bantuan spatula, jadi bukan kuas masker yang ada bulunya itu. Keluarkan aja secukupnya, terus mulai diaplikasikan. Ini waktu awal-awal diaplikasikan dia ada sensasi dingin gitu ya. Jadi enak banget. Nah, aku udah pernah pakai masker ini beberapa kali. Kalau dibandingkan dengan pemakaian pertama itu, rasanya kayak ada pedes gitu. Jadi di mata aku tuh pas lagi diaplikasiin itu kayak apa ya? Mungkin kayak ada gasnya gitu. Jadi bikin bikin pedes. Sampai mata aku tuh berair mau nangis. Cuman kalau ini udah mungkin, kalau nggak salah pemakaian ketiga gitu, atau kedua ketiga itu udah nggak terlalu kerasa apa, nggak pedih gitu matanya. Jadi enak aja, cuman tinggal dingin aja sensasinya di kulit. Jadi makanya emang enak banget ya, gampang banget, tinggal di ya langsung aja diaplikasiin. Jadi nggak repot dicampur dengan air mawar dulu, diaduk-aduk sampai dia jadi pasta. Pastanya udah jadi. Dan setahu aku si masker ini tuh ada kemasan sachetnya juga selain kemasan tub. Tapi kalau kemasan tub, kalau kalian beli kemasan tub ya yang jelas lebih hemat harganya. Nah, ini aku udah selesai mengaplikasikan masker ke kulit wajah aku. Warnanya kuning dan ada aroma lemon yang menurut aku seger banget, enak banget. Terus aku bakal nunggu masker ini sampai kering antara 10 sampai 15 menit. Setelah itu aku bakal bilas. Nah, ini udah 15 menitan gitu. Ini udah kering banget tuh. Gak ada itu ya, gak, maksudnya gak nempel sama sekali. Dan muka aku udah kayak orang judes gitu karena ini kaku. Oke, aku bakal cuci muka dulu and I'll be right back. Nah, ini aku udah selesai cuci muka dan aku emang ngerasa kulit aku jadi lebih bersih gitu. Terus masih ada sensasi dinginnya. Dan ngerasanya sih nggak terlalu yang mulus, apa ya, kayak licin gitu, enggak, biasa aja. Cuman emang jerawat aku yang ini kayak berasa agak kempesan sedikit sih, sedikit banget. Cuman kalau yang ini kan dia besar gitu, rasanya jadi agak lebih lunak juga daripada yang pas awal-awal pakai, awal-awal sebelum pakai maksudnya. Terus ini biasa aja sih, masih ya gitu deh. Cuman emang kondisi muka aku kan emang kombinasi ya, jadi bagian T ini oily, sedangkan bagian sini kering. Dan emang rasanya kenceng gitu abis habis pakai masker ini. Cuman aku nggak tahu kalau misalnya masker ini dipakai untuk jerawat yang radang itu bisa atau enggak, karena sepengalaman aku ya, beberapa produk yang mengandung lemon atau jeruk itu biasanya lumayan bikin efek kayak pedes gitu sih di kulit yang apa ya, yang kayak ada lukanya gitu. Cuman kalau untuk jerawat biasa kayak aku gini enak aja sih. Ini juga sebenarnya sih jerawat aku sebelah sini udah pecah ya dari tadi siang gitu. Cuman nggak kerasa pedes, nggak kerasa pedih. Nah, masker ini bisa kalian temukan dengan gampang di toko-toko ataupun di supermarket.
Dan harganya juga lumayan terjangkau. Aku tulis di sini harganya. So, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.